Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Selamat Hari Raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ustazah harap kamu semua sihat dan gembira di rumah. Hari ini merupakan hari pertama kelas matematik dalam talian kita. Pada hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu kenali nilai tempat dan nilai digit. Okey. Kita nak tengok apa beza antara nilai digit dan nilai tempat. Okey. Kalau awak jumpa nilai digit, jawapan awak mesti dalam digit dalam nombor bulat ataupun angka. Kalau awak jumpa nilai tempat, awak mesti eja dalam perkataan. Okey, nilai tempat ni merujuk kepada di mana tempat ataupun rumah nombor tu tinggal. Kan, macam kita manusia, kita tinggal dekat rumah. Nilai tempat kita tinggal di rumah. Okey, kita nak bagi tahu orang kita tinggal di mana, kita mesti eja. Takkan kita nak bagi tahu 1, 5, 4 sampai tak sampai. Okey, kita mesti bagi tahu nombor rumah, nombor 5, Jalan Mawar 10, Taman Mawar Fasa 5. Okey, Pasir Gudang kita kena eja. Macam tu juga nilai tempat di mana rumah nombor tu duduk, kita mesti eja sama ada SA. Okey, ataupun puluh, PULUH, puluh. Okey, mesti eja. Okay, kita tengok muka surat 44 dan 45 dalam buku aktiviti kamu. Ustazah ambil soalan 1A 17. Okey. 17. Okey. Soalan minta kamu berikan nilai tempat bagi digit yang bergaris digit 7. Okey. Apa nilai digit bagi 7? Tak apa, kita buat nilai digit juga. Apa nilai digit bagi 7? Digit 7 apa? Digit 7 angkanya 7. Apa nilai tempat bagi 7? Ha, kita eja. 7 tinggal di rumah SA. Okey. Kita tengok nombor 1D. 53. Okey. Nilai tempat bagi digit yang bergaris 3. Soalan minta nombor yang bergaris 3. Okey, kita buat juga nilai digit supaya kamu boleh faham. Apa nilai digit bagi 3? Nilai digit bagi 3, 3. Apa nilai tempat bagi 3? 3 tinggal di rumah SA. Eja, nilai tempat mesti eja dalam perkataan. Seterusnya, kita tengok soalan 1E 60. Okey. Digit yang bergaris ialah 6. Apa nilai digit bagi 6? Nilai digit bagi 6, disebabkan 6 tinggal di rumah puluh, jadi digitnya 60. Okey. Apa nilai tempat bagi 6? Okey, nilai tempat kamu eja. 6 tinggal di rumah puluh. PULUH. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan 2. Soalan 2H. Jauh sikit. Soalan 2H yang bawah sekali ni. Okey, nombor yang diberi 80. Okey, nombor digit yang bergaris adalah sifar. Apa nilai digit bagi sifar? Nilai digit bagi sifar adalah sifar. Apa nilai tempat bagi sifar? Okey, kita eja nilai tempat bagi sifar. Tempatnya SA. Eja SA, SA. Okey, faham? Kamu lengkapkan latihan muka surat 44 dan 45. Kemudian kamu snap dan hantar di Google Classroom. Okey, sampai situ dulu pembelajaran untuk hari ini. Ustazah harap walaupun kamu tengah PDPR ni, dekat rumah ni, janganlah keluar bermain dengan jiran di luar rumah. Bermainlah dengan adik-beradik kamu sendiri ataupun dengan ahli keluarga sahaja. Okey, sekiranya kamu keluar, kamu cepat-cepat basuh tangan dan mesti pakai pelitup muka. Okey, anak-anak semua, terima kasih. Assalamualaikum.